Halo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi tentu untuk menemani kalian ngabuburit, ataupun mungkin ada yang sudah berbuka puasa, Tamagon hadir kembali untuk memberikan beberapa teori menarik yang tentu saja masih menjadi misteri besar dalam dunia One Piece. Dan salah satu yang akan kita bahas dalam video kita kali ini adalah sang putri Alabasta, Nefertari Vivi, yang saat ini menjadi target utama dari pemerintahan dunia, terutama Im-sama yang sangat mengincar dirinya. Kenapa dia dijadikan target utama dari pemerintahan dunia, padahal dia bukan senjata kuno, pemakan buah iblis legenda, ataupun hal lainnya yang menggiurkan? Apakah Nefertari Vivi adalah salah satunya orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam tujuan dari Im-sama untuk menciptakan dunianya sendiri? Ataukah ada hal lain yang menarik perhatiannya untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan kita semua? Jadi tentu sebelumnya jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu ya, dan di akhir video kalian bisa berkomentar mengenai pendapat kalian tentang misteri yang satu ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece menghadirkan banyak sekali misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Di antara banyak misteri tersebut, salah satunya yang paling menarik perhatian kita, yakni beberapa orang yang menjadi target dari Im-sama, yang tentunya akan segera dia tangkap. Kita semua tentu sudah tahu bahwa 4 orang tersebut adalah Monkey D. Luffy si topi jerami, Marshall D. Teach aka Kurohige, Shirahoshi alias Poseidon, dan terakhir tentu saja putri dari Alabasta, Nefertari Vivi. Foto keempat orang ini sudah berada di genggaman dari Im-sama dan dia merobek-robek foto mereka. Namun anehnya ada salah satu foto yang tidak dihancurkan ataupun dirobek oleh Im-sama. Yep, foto itu adalah foto dari putri Alabasta. Ada apa ini? Apakah Vivi menjadi spesial daripada karakter lainnya yang menjadi target? Oke, pertama-tama poin dari video ini adalah Tamagon akan menjelaskan dulu bahwa Im-sama ini berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan. Hal ini dikonfirmasi di chapter 1086. Dia dipanggil Imus di chapter ini, bukan Imugu seperti Salria adik dari Saint Charles. Oke, kita akan mulai dengan hal yang paling sederhana ketika Im-sama membawa 4 gambar Luffy, Shirahoshi, Teach, dan juga Vivi dan dia memotong semuanya. Namun foto Vivi saja yang terlihat aman. Ini artinya dia sepertinya tidak menyimpan dendam apa-apa terhadap Lili apapun yang dia lakukan. Sekarang kita beralih ke ruang rahasia dari Im-sama yang seringkali kita melihat dia berada di tempat ini. Di sana ada banyak sekali bunga di kamarnya. Nah, dia pun seperti merawat bunga tersebut. Menariknya, nama dari bunga yang ada di ruangan tersebut adalah Kala Lili yang mempunyai beberapa artian yang mendalam, di antaranya melambangkan kekasih dan juga bisa diartikan pemakaman. Mungkin Im-sama lah yang bertanggung jawab atas pemakaman Lili selama 800 tahun yang lalu. Kemudian kita juga bisa melihat pedang yang digunakan untuk memotong gambar Shirahoshi. Bisa saja ini adalah milik Nefertari Lili yang masih belum meletakkan pedangnya bersama ke-19 raja yang membentuk pemerintahan dunia. Jadi dia menyimpan baik-baik pedangnya untuk mengingatnya. Sekarang lihat baik-baik panel yang menampilkan Vivi bersama dengan Rob Lucci pada saat pertemuannya di Reverie berlangsung. Apakah ini suatu kebetulan? Kupu-kupu itu melewati Vivi sebelum Lucci menculiknya. Yep, bukankah ini sebuah petunjuk kalau yang mempunyai ide untuk menculik Vivi adalah orang yang sama dengan pemilik kupu-kupu itu? Kemudian kita ke chapter 1086. Ketika Im-sama ini mengatakan bahwa dia menginginkan Vivi, tujuannya tidak termasuk permusuhan ataupun pembunuhan menurut translate beberapa fandom. Im-sama ini kedua kalinya bersikeras untuk membawanya kepadanya setelah upaya pertamanya gagal. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang foreshadow yang sepertinya digunakan oleh Oda Sensei yang merupakan representasi keinginan Im-sama melalui King Stelly. Misalnya ada pada chapter ini. King Stelly ini sangat ingin duduk di singgasana kosong meskipun ada konsekuensinya. Dan di chapter lain secara mengejutkan kita melihat Im-sama yang memenuhi keinginan itu untuk duduk di atas singgasana kosong tersebut. Oda kembali menggunakan foreshadow-nya. Stelly menyukai kecantikan dari Vivi. Matanya mengeluarkan hati saat melihat foto Vivi yang pada saat itu dicari oleh pihak pemerintahan dunia karena berusaha untuk kabur. Kemudian di chapter yang sama juga Im-sama bertanya kepada Gorosei bahwa dia menginginkan Vivi. Nah, sekarang mari kita bicara tentang beberapa petunjuk di sampul cover yang memperlihatkan Nefertari Vivi. Kita mulai dari sampul ini yang seperti mengisyaratkan kematian Cobra sebelum kematiannya, dan bunga yang dipegang oleh Vivi tersebut melambangkan Ratu Lili. Nah, jadi tanpa sadar kita telah melihat bagaimana Cobra berbicara tentang Lili yang menyebabkan kematiannya. Mari kita jelaskan beberapa sampul lagi di mana Oda mengisyaratkan hubungan Vivi dengan pernikahan dan berbagai petunjuk terkait dengan percintaan. Coba kalian lihat baik-baik di sampul ini. Nefertari Vivi sedang menjalani pelatihan pernikahan yang tertulis tanda petik pelatihan pernikahan di tanda tersebut. Di sampul lainnya, Vivi berusia 18 tahun dan menjadi dewasa. Kita bisa melihat sekelompok orang membawa apel merah untuknya. Yep, apel selalu dianggap sebagai simbol hasrat dan juga gairah, yakni berkaitan dengan cinta. Jadi apakah ini berarti suatu entitas yang menginginkan secara emosional setelah ia menjadi dewasa? Lanjut, kita cari ke sampul lainnya. Nah, di sampul ini, belut berusaha memikat Vivi dengan bunga mawar merah yang sering dihadirkan sebagai lambang cinta dan kasih sayang. Sedangkan untuk dasi berwarna merah dari sang belut melambangkan kekuasaan dan juga kewibawaan. Ini artinya apa belut ini adalah entitas yang mengungkapkan cinta padanya. Jadi siapakah entitas ini melamarnya untuk menikah? Kemudian yang terakhir, di sampul ini Vivi mengenakan gaun pengantin dan wujud kayu di seberangnya mengenakan gaun yang sama. Oke, kayu biasanya dikaitkan dengan roh, lawannya adalah keturunannya, Lili. Mereka berdua mengenakan pakaian pernikahan yang sama, itu berarti apakah sekarang giliran Vivi berikutnya? Apakah Lili sebelumnya sudah menikah dengan seseorang? Oda tidak hanya memberikan kita petunjuk di sampulnya, dia bahkan mengisyaratkan di chapter tentang ayahnya yang meminta Vivi untuk segera menikah, tapi Vivi menolaknya. Nah, bagian ini mungkin dari kita para pembaca merasakan ini tidak terlalu penting bagi cerita untuk diisi dalam satu halaman penuh, kecuali dia ingin menyampaikan tujuan misteriusnya di masa depan. Yeps, yakni Vivi ini dipaksa untuk menikah. Im-sama ini mempertaruhkan posisinya hanya untuk menanyakan tentang Lili ke Cobra dengan menyebutnya sebagai pengkhianat. Namun sepertinya Im-sama masih percaya pada Lili meskipun hanya 1% itu adalah kesalahan, tetapi ketika dia memastikan bahwa itu sudah direncanakan, dia tidak akan menerima pengkhianatannya. Jadi pada saat itu dia sangat marah dan menggunakan ekornya untuk membunuh Cobra saat itu. Mendengar saat Cobra mengatakan bahwa Lili ini juga adalah orang dengan bermarga di depan dari Im-sama. Nah, coba kalian lihat reaksi dari Im-sama, terutama pada bagian mata saat itu. Mata yang tadinya awalnya seakan tegas, tiba-tiba saat mendengar hal tersebut seperti ciri-ciri sedih ataupun patah hati. Sekarang inilah alasan sebenarnya mengapa Im-sama memilih kerajaan Lulusia untuk dihancurkan. Apakah itu hanya karena jaraknya dekat seperti yang dia katakan? Atau ada hal lain yang dia tidak mau memberitahu Gorosei? Sebelum Im dipanggil dan menentukan kerajaan tersebut, Oda menunjukkan kepada kita dalam panel bahwa Sabo menaiki kapal Lulusia. Setelah itu Im-sama memanggil Gorosei dan mengatakan ingin menggunakan senjata rahasianya. Kemudian dia memilih kerajaan yang sama yang akan dijangkau Sabo. Dengan alasan itu, pulau yang paling dekat dengan dia. Jadi alasan dia memilih pulau tersebut tentu saja karena Sabo. Dia menargetkan Sabo untuk dieksekusi saat itu juga. Saat mendengar Cobra berkata kepada Sabo, "Katakan pada Vivi kita juga dari di." Inilah yang membuat Im-sama menjadi sangat marah hingga dia menyerang Cobra dan juga Sabo dengan ekornya untuk membunuh mereka. Jadi menurut kalian mengapa dia bereaksi seperti itu dan melepaskan ekornya bahkan sebelum Gorosei menyerang? Yups, itu karena D adalah musuh terberat dari Im-sama. Ini berarti Vivi akan menjadi musuhnya juga jika saja dia mengetahui kebenaran bahwa dia juga bermarga D. Dia tidak ingin kehilangan Vivi seperti dia kehilangan Lili dari tangannya sebelumnya. Jadi itulah sebabnya ketika dia mendengar Cobra berkata kepada Sabo, dia bereaksi dengan sangat marah dan menancapkan ekornya ke tubuh dari Cobra. Ini bertujuan untuk tak ingin informasi yang disampaikan Cobra itu jatuh sampai ke telinga dari Vivi. Yup, jadi bagaimana pendapat kalian terkait dengan Vivi yang menjadi target dari Im-sama ini? Apakah kalian punya teori dengan versi kalian sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.